Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Obak menggelar sosialisasi dan simulasi tindak darurat bencana Bendungan Sermo dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan upaya mitigasi bencana yang bertempat di Aula Kapanewon Sendang Sari Kulon Progo, Yogyakarta. Peserta kegiatan ini meliputi perwakilan dari BPPD, pemerintah daerah Kulon Progo, serta warga masyarakat di sekitar Bendungan Sermo. Tujuan kegiatan ini ialah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana di sekitar Bendungan Sermo. Izin koordinasi Bapak, bahwa saat ini Bendungan Sermo dalam siaga
Siap, Pak. Terima kasih atas informasinya. Kami akan segera menyiapkan tim untuk membantu pelaksanaannya. Terima kasih, Bapak. Informasinya sekali lagi. Terima kasih kembali, Pak. Halo, selamat siang Bapak. Kota Jawa, Bapak. Iya, dari Kepala Pelaksana Bimbingan Non-Rokok. Izin berkoordinasi bahwa bendungan Serpong saat ini pada level siaga. Oleh karena itu, mohon bantuan dari koordinasi untuk melakukan rekayasa lalu lintas, melakukan evakuasi penduduk, karena akan segera dilakukan pengungsian untuk wilayah zona satu wilayah. Mohon bantuan dan kerjasamanya, Bapak. Ya, terima kasih informasinya Bapak, akan segera kami koordinasikan dengan instansi terkait dan akan segera kami turunkan tim untuk segera terjun ke lapangan. Sekali lagi, matur Bapak informasinya. Kecamatan Lokap, Kecamatan Makasih, dan Kecamatan Nanggulan
khususnya di zona bahaya 1 akan mulai mengungsi. Demikian Bapak. Izin menyampaikan kembali bahwa saat ini Bendungan Semprot dalam status siaga. Diminta kepada kepala desa untuk mengumumkan kepada masyarakat dan penduduk di zona bahaya 1 perlu segera diungsikan di tempat pengungsian yang telah disiapkan. Siap Bapak, akan segera kami tindak lanjuti dan akan segera kami umumkan kepada masyarakat untuk melakukan pengungsian penduduk di wilayah bahaya zona 1. Terima kasih Bapak informasinya, selamat siang. Diinformasikan kepada seluruh warga bahwa saat ini Bendungan Semprot dalam status siaga, di mana diperkirakan akan ada pengeluaran air dari Waduk Semprot dalam jumlah besar dan akan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, monggo masyarakat diimbau untuk tenang dan jangan panik. Ikuti saja instruksi petugas dan selalu mendengarkan informasi yang diberikan oleh petugas. Kita akan melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan pemaksaan pengungsian. Selamatkan dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, BPKB, dan lainnya. Menaruh barang-barang di tempat yang tinggi dan aman. Bawa barang sesungguhnya, matikan sumber api dan listrik, jangan lupa untuk mengunci pintu. Masyarakat Gunungsari berkaitan dengan adanya bencana yang menimpa kita dari semua. Yang pertama, saya himbau untuk masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, saling berdekatan satu sama lain, dan tetap ikuti instruksi dari petugas yang bertugas di lapangan pada hari ini. Untuk yang kedua, kita selalu mengutamakan keselamatan jiwa. Dalam kegiatan ini, BPBS Rayu Opak mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam memelihara bendungan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, tidak mendirikan bangunan di area bendungan, serta turut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Bendungan Semprot.